Tadi saya waktu duduk di samping itu ada melihat satu batang pohon. Pohon itu, ini daunnya saudara sekalian, pemirsa sekalian. Saya Teuk Wasbi tidak tahu apa nama daripada daun ini. Nama latinnya maksudnya. Tapi kalau bahasa... Bahasa Aceh pun nanya? Gelinggang. Kalau bahasa kami Aceh ini namanya gelinggang. Gelinggang. Tapi kalau bahasa Minang, gulinggang. Gulinggang. Jadi daun ini sudah sangat musuhu atau masyur kalau di Aceh sebagai obat tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan kami Teuk Wasbi dalam channel Hasbi Debus. Guys, seperti biasa sore ini hari dengan izin Allah saya Teuk Wasbi duduk di daerah Bukit Gunung Ribe di Warung Cuk Mus. Ini warungnya geliatnya tengah malam. Jadi orang-orang kampung yang pekerjaannya sehari-hari ke sawah, ke gunung, ke laut, ada yang pegawai negeri, ada yang tukang, pada malam hari istirahatnya duduk di sini, terutama khusus anak-anak muda untuk rileks dan santai. Pemirsa sekalian, saya minum kelapa. Yang menarik di warung Cuk Mus ini adalah selalu tersedianya kelapa muda. Pada sesi yang lalu kita pernah membahas manfaat kelapa muda dengan izin Allah untuk kita yang namanya manusia. Tadi saya waktu duduk di samping itu ada melihat satu batang pohon. Pohon itu, ini daunnya saudara sekalian, pemirsa sekalian. Saya Teuk Wasbi tidak tahu apa nama daripada daun ini. Nama latinnya maksudnya. Kalau bahasa kami Aceh ini namanya gelinggang. Gelinggang. Tapi kalau bahasa Minang, gulinggang. Gulinggang. Jadi daun ini sudah sangat musuhu atau masyur kalau di Aceh sebagai obat tradisional. Yang paling banyak diyakini orang inilah obat kurap atau obat gatal-gatal. Jika Anda memiliki
Jika Anda memiliki penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri atau kuman ataupun jamur, jamur ya, Anda bisa pakai ini sebagai obat tradisional nenek moyang kita atau sebagai obat alternatif di tengah zaman modern seperti ini. Memang ada beberapa obat yang sudah canggih sekarang untuk obat kulit. Tapi intinya kalau teku lihat rata-rata obat kulit yang ada di apotek itu kan mengandung sulfur atau belerang yang dicampur dengan minyak tanah. Tapi sulfur dengan belerang ini kan kalau di pasaran susah kita dapat. Di obat-obat tradisional itu banyak, tapi susah kita dapat. Karena iming orang kalau kita membeli sulfur atau belerang ini, apalagi kalau kami ini daerah bekas konflik, orang mengasumsikan itu sebagai bahan baku untuk meracik bom, padahal tidak. Belerang tersebut adalah memang obat dari nenek moyang atau indatu seluruh Indonesia. Tapi tahukah Anda, daun yang saya tunjuk ini, daunnya seperti ini ya. Daun ini mirip sekali dengan daun jambu klutuk, piaweh. Atau kalau bahasa Aceh, bak gelima ya. Bak gelima, jambu klutuk. Jambu klutuk yang secara tradisional kata orang bagus kalau kita makan untuk meningkatkan trombosit darah ataupun obat diare. Tapi kita tidak membahas itu guys. Yang kita bahas adalah daun gelinggang ini. Jadi jika Anda memiliki penyakit kulit yang disebabkan oleh apa tadi namanya, jamur, yang disebabkan oleh kuman ya atau bakteri, Anda bisa pakai ini sebagai obat tradisional. Anda ambil saja ini, Anda giling, campur dengan kunyit. Kunyit yang warnanya kuning-kuning itu yang jenis rimpang yang sering dipakai bumbu gulai. Setelah itu Anda campur dengan minyak tanah juga. Anda giling daun ini. Kalau seandainya kurap itu di sini, ya kurap itu di sini, Anda giring, Anda taruh di sini. Biasa dengan seizin Allah yang sudah-sudah, kurap tersebut atau panu akan bisa hilang. Jangan ini jangan dianu ya, jangan direbus, diminum. Nanti terjadi apa namanya, bukannya malah menyembuhkan penyakit, malah mendatangkan penyakit lain. Tapi ini khusus obat luar. Yang jelas ini untuk obat kulit. Tapi ingat, obat kulit ini bukan karena magic ya, bukan karena akibat pengapalan ilmu kebal yang salah ataupun karena santet atau guna-guna yang tiba melepuh kulit. Tapi ini memang murni apabila kita ada jamuran atau kuman atau bakteri. Tapi kalau untuk virus bukan ini obatnya. Jadi inilah yang perlu Anda ambil. Anda cuci bersih, tambah sedikit kunyit, tambah minyak tanah, Anda oleskan di mana kurap itu berada. Tapi ada juga khasiat lain dari daun gulinggang ini, gelinggang ini atau gulinggang ini. Kalau kami di Aceh ada namanya terbuk. Terbuk ini ya sejenis racun. Ya racun tradisional Aceh Selatan lah terbuk. Jadi ini bisa juga jadi obat terbuk. Apakah daunnya diminum di apa? Tidak, jangan keliru pula. Yang dijadikan obat terbuk adalah buah dari ini. Buah dari ini ada biji-bijiannya. Biji-bijiannya itu biasa hitam. Tapi sebenarnya biji-bijian ini bukan secara langsung untuk obat. Karena biji-bijian daripada ini apabila ketemu terbuk, dia akan terjadi seperti rumus kimia yang bernama adesi atau koisi, saling tolak-menolak atau tarik-menarik dua zat yang berbeda. Jadi kalau dulu, kalau dalam gelas kopi ada terbuk, orang mau meracuni kita,
Kita cari satu korek api ya, bukan macis. Korek api itu kita buang korek acipinya, di dalamnya kita taruhlah biji buah ini yang sudah hitam. Jadi kalau ini gelas turbo, ini kotak korek api yang sudah ada di dalamnya isi daripada biji gulinggang ini, kalau ketemu dekat dengan gelas ini, entah mengapa secara fisika dia melakukan tolak-menolak. Jadi sehingga terkesan korek api yang ada di dalam ini berisik, guys. Seperti itu. Jadi ketika Anda tahu ini berisik, berarti di dalam gelas ini ada terbu. Anda jangan nekat untuk minum kopi yang disediakan warga tersebut. Jadi yang saya anu kembali, saya ralat ulang, bijinya ini bukan obat, tetapi sebagai bahan detektor adanya terbu. Entah kenapa, mungkin secara fisika nanti perlu diteliti lebih lanjut, kenapa biji-biji buah ini ketika kita masukkan ke dalam kotak korek api dekat dengan gelas yang ada si terbuk, dia bergetar seperti ini. Entah karena mungkin seperti medan magnet ya, tapi kita tidak tahu. Tapi itulah realitanya. Realitanya. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau tidak percaya boleh coba, dengan catatan itu terbuk asli. Jadi pemirsa sekalian, buah daun gelinggang ini seperti yang pernah Teguh sampaikan, Allah tidak mungkin menciptakan segala sesuatu itu tanpa sebab, tanpa ada manfaat. Ada mungkin banyak yang diciptakan oleh Allah manfaatnya berlipat-lipat yang sampai saat ini belum kita ketahui. Tapi inilah daun gulinggang atau on gulinggang. Mudah-mudahan pengikut channel Aspidebus bisa mengambil manfaatnya, dan ilmu ini bisa sharing untuk berbagi. Pertama, ini bisa untuk obat gatal-gatal, kurap, panu, dengan catatan bukan yang disebabkan oleh magic atau guna-guna ataupun virus. Dan biji dari buah ini bisa sebagai bahan detektor untuk mengetahui adanya sejenis ramuan kuno yang ada di Aceh Selatan yang namanya terbuk, yang sifatnya bisa mematikan orang. Jadi itu saja pemirsa sekalian, mudah-mudahan video ini ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu makan mie goreng dengan enaknya. Bersyukurlah kalau kita masih bisa makan dengan lahap. Ada orang yang nggak bisa makan gula, ada orang yang tidak bisa makan garam. Jadi selama kita masih sehat, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak. Waalaikumsalam. Yuk, lanjut. Penuh lah, Jal.